Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan sebanyak 268 atlet dan ofisial pada event Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumut. PON sendiri dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Harapan Bangsa, Kota Banda Aceh pada Senin malam. Pembukaan PON ke-21 tahun ini disejalankan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-41. Acara pembukaan PON berlangsung meriah dan megah dengan dihadiri puluhan ribu tamu undangan. Presiden Joko Widodo dalam sambutan mengajak merayakan PON dengan semangat kebersamaan dan sportivitas, namun penuh kegembiraan demi mengukir prestasi. PON ini adalah ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet-atlet terbaik bangsa, melahirkan lebih banyak pemecah rekor dunia, melahirkan lebih banyak calon peraih medali emas di Asian Games, di SEA Games, dan bahkan di Olimpiade. Tapi yang juga tidak kalah penting, Pekan Olahraga Nasional ini juga ajang kita untuk semakin mempererat persatuan kita, semakin memperkokoh tali persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya titip betul pegang teguh sportivitas dan fair play. Mari kita semua merayakan Pekan Olahraga Nasional ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat sportivitas dan kegembiraan untuk mengukir prestasi yang membanggakan negeri. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi juga berharap PON menjadi momen lahirnya atlet-atlet Indonesia yang kelak membawa prestasi gemilang untuk bangsa. Sementara itu, pada pembukaan PON di Banda Aceh, Gubernur Kepri hadir diwakili Seda Adi Prihantara. Atlet dan ofisial, Kepri dipimpin Kadispora M. Ihsan. Dari 42 cabang olahraga dan 510 nomor yang dipertandingkan, atlet Kepri sendiri yang berjumlah 106 orang tersebar di 31 cabang olahraga. Pelaksanaan pertandingan sendiri terbagi 14 cabur di Aceh dan 17 cabur lainnya di Sumatera Utara. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.